Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini lama rasanya ya tidak jumpa dengan Seger Waras, yang mana Seger Waras adalah nama channel yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membuat bonsai, sahabat. Entah dari jenis apa, nanti Seger Waras coba buatkan tutorialnya. Dan untuk pertemuan kali ini, Seger Waras akan mulai dengan membahas tentang bonsai mame, sahabat, karena ukurannya di bawah daripada 15 cm. Ini di bawah daripada 15 cm, kira-kira berapa ya? Ya, kira-kira saja, sahabat. Cuman setinggi ini saja ya, karena nanti ini bahkan bahkan bakal dijadikan bahan utama sekaligus menjadi mahkota ya, sahabat. Dan ini sengaja dipotong karena supaya untuk lebih mempercepat bagian atasnya. Nah, setelah ini dilakukan los, sahabat, nanti segera coba potong, dan di sini akan coba dibuat ranting terusannya ya, ke sini, dan di bagian sini ada lagi ke sini. Kita lihat video berikutnya. Oke, sahabat, dan ini adalah video lanjutan daripada bahan bonsai yang tadi ya. Daripada bahan bonsai yang tadi, setelah lama kita biarkan, akhirnya tumbuh percabangan yang lebih panjang lagi ya, sahabat. Tapi maklum, minta koreksinya, saya masih pemula ya, sahabat. Minta dukungan, support, dan minta arahkan bagaimana cara membuat bonsai yang lebih baik lagi. Karena di sini Seger Waras merasa tidak punya teman ya, maka seringkali melakukan feeling-feeling secara asumsi saja, sahabat. Karena namanya juga tanpa guru ya, jadi pakainya feeling. Jadi yang sedang Seger Waras kembangkan sepanjang perjalanan ini, coba kita geluti bagaimana cara memperhatikan bonsai kita yang lebih maksimal lagi. Nah, bentuk berikutnya seperti ini, sahabat. Dan ini rencananya nanti akan digroundkan, sahabat ya, agar percabangan ini lebih lebih maksimal lagi, lebih cepat membesar lagi, sahabat. Karena ternyata cukup lama, sahabat, ini ada hampir setahun, usianya hampir setahun ya, dan percabangannya cukup rapat, sahabat. Kita lihat percabangannya cukup rapat ya, yang awalnya memang di bawah juga ada percabangan, dan sekarang alhamdulillah percabangan ini cukup serasi ya, cukup serasi, dan bagian ini juga masih dalam proses ya, masih dalam proses. Dan yuk, mari kita lihat, ini akan dilakukan ground, sahabat. Jadi ini dimasukkan ke polybag yang lebih besar tanpa harus membuka akar ya. Tanpa harus membuka akar, kita masukkan ke dalam ground media yang lebih besar. Oke, yuk kita lihat selanjutnya. Inilah, sahabat, setelah sekian lama Seger Waras lakukan ground pada bahan bonsai sancang yang saya ini. Di dalamnya ada pot ya, jadi pot di dalam pot, sahabat, double ya. Dan di bawahnya ini, di bagian bawahnya kita lihat ada media lagi, sahabat, biar nanti kan biasanya kalau lama itu akarnya akan tembus dari bawah plastik ya, maka biar tetap subur saya kasih media ala kadarnya. Dan inilah proses selanjutnya. Rapat banget, sahabat. Dan
Dan selain itu, tidak segera waras videokan, batang utamanya saya pecah kembali sehingga menjadi seperti ini. Coba. Jadi terlihat retakan-retakan yang cukup ya, yang tembus sahabat. Coba lihat. Mudah-mudahan retakan itu nanti akan menjadi nilai, menambah nilai estetika tersendiri ya. Inilah proses selanjutnya. Dan insya Allah nanti proses berikutnya akan coba saya tayangkan kembali. Ini. Dan untuk akar memang masih terlalu kecil untuk dipajang sahabat. Jadi sementara seger waras lakukan ground dulu. Oke sahabat, inilah hasil daripada usaha bagaimana membuat bonsai kita lebih bagus dan lebih maksimal lagi. Saya Seger Waras, mohon dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tonton video-video Seger Waras selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.